Setelah dilantik Presiden Joko Widodo pada Jumat lalu, jabatan Menteri ESDM diserah terimakan dari pelaksana tugas Menteri ESDM Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan kepada Ignatius Jonan. Wakil Menteri ESDM Archandra Tahar juga hadir dalam serah terima jabatan tersebut. Dalam acara serah terima itu, Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan mengingatkan semua pihak agar tidak mengganggu duet Ignatius Jonan dan Archandra Tahar sebagai Menteri ESDM dan Wakil Menteri ESDM. Luhut juga meminta semua pihak tidak menghambat kerja Kementerian ESDM yang berada di bawah koordinasinya. Bahkan Luhut dengan tegas menyatakan akan membuldoser orang-orang yang akan menyerang Jonan dan Archandra. Orang lain yang mau nyerang-nyerang Pak Jonan sama Pak Chandra ini nanti saya akan karena kebetulan di bawah koordinasi saya akan bulldozer juga ya. Ya karena tugas pokok saya Kepres itu mengkoordinasikan dan mengendalikan ya. Jadi saya ulangi kata-kata itu, bukan hanya mengkoordinasikan tapi saya juga mengendalikan. Jadi kalau anak buah saya diserang, ya kau sama dengan nyerang aku.